Cara bikin temen ngaku salah. Zaman sekarang susah buat ngakuin kesalahan. Selalu aja berlindung dengan alasan-alasan palsu. Walaupun udah ada buktinya, tapi tetap aja nggak mau ngaku. Jadi di sini saya mau sharing tentang bikin orang ngaku kalau dia salah. Catatan, ambil pelajaran ini untuk bikin temen kamu jadi lebih baik dan berani jujur ya, bukan untuk memfitnah atau memojokkan. Private room. Jarang banget orang mau ngakuin kesalahan saat lagi di tempat rame. Makanya ajak dia buat ngobrol berdua doang sama kamu, supaya dia ngerasa gak malu ngakuin kesalahannya. Let them know. Kamu harus bikin dia ngerasa kalau kamu tahu dia lagi berbohong. Caranya gini, pakai suara nada rendah, tatapan mata serius ke dia, bukan sinis atau marah ya. Bahasa tubuh seolah lagi berbicara. Repeat question. Supaya makin mempertegas masalah, kamu harus ulangi 2-3 kali pertanyaan yang sama. Contoh, pertanyaannya, kamu tadi yang numpahin cat di lantai kamarku kan? Jawab, gak ada kok. Tertanya lagi, beneran, kamu kan yang numpahin cat itu? Give proof. Biar memperkuat lagi, coba kasih bukti pertanyaan lo. Misalnya gini, tadi kata Budi, kamu numpahin cat di kamarku ya? Ini di sebelahnya, ada tas lo. Kukira kamu yang numpahin. Don't threaten. Jangan mengancam. Ini sih yang paling penting. Orang sudah terbiasa diancam, jadi kebal. Kalau pakai kelembutan, justru malah bikin lengah. Contohnya gini, udah santai aja, gak apa-apa kok. Aku gak bakal marah kalau kamu jujur.